Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur atas segala karunia, anugerah dan begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Habibullah, kekasih Allah, junjungan kita, Nabi Agung kita, dan panutan kita, ya Habibana, ya Nabiyana, wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan insyaAllah akan tercurah kepada keluarga besar beliau, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'innya, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa diselamatkan di kehidupan dunia yang fana ini, yang sebentar ini, yang sesaat ini, dan sementara ini, dan kelak kita akan menuju kampung akhirat yang abadan, yang sudah tentu dan sudah pasti itu abadi. Buat para sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, doakan kami selalu istiqomah, selalu sabar menghadapi ujian-ujian yang menerpa kami dikala kami memberantas kejoliman kebatilan yang bercokol di muka bumi ini. Ini kita masih membahas tentang Reno, ya sahabat ya. Kemarin sudah ada perjanjian dengan beliau, siapa yang musnah, siapa yang kalah di antara kami, mereka akan melakukan taubat. Iya, benar. Den? Benar. Tapi nyatanya Allah alam bisawab. Ternyata mereka mengingkari janjinya, dan ternyata mereka lebih parah lagi. Dan lebih parah lagi, tidak sesuai dengan ajaran Islam, mereka melenceng, ya sahabat ya. Dengan ajaran sesatnya guru besar beliau daripada Bakaulung ya. Dengan antek-anteknya ini melakukan ritual-ritual Reno, aneh. Kan kemarin itu kan nyuruh kita nungguin ya. Kita dia lari ke atas, tahu-tahu sudah tidak ada. Mereka ya. Ngajar Reno. Kemarin sempat mereka mengajak diskusi dengan kita ya. Iya. Tapi ternyata nihil, mereka kabur, tumpang langgang dan meninggalkan kita. Dan ternyata mereka ini melakukan ritual lagi di tempat rumah kosong, sahabat. Rumah kosong yang sudah ada, yang sudah tidak ada tempat penghuninya. Entah orang itu kemana, rumah ini yang jelas rumah kosong, sahabat. Mungkin buat para sahabat dimanapun berada, saya doakan sehat selalu. Amin. Murah rezekinya, panjang umurnya, dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan yang sakit diangkat penyakitnya. Amin, ya Allah. Yang sehat dikuatkan badannya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma ya Rabbal Alamin. Jadi tidak panjang lebar ya sahabat-sahabat ya, kita langsung aja lokasi, karena ya, lokasinya sudah dekat daripada tempat kediaman Reno dan antek-anteknya. Mungkin ya, tidak panjang lebar, langsung aja kita ya. Iya, jangan kasih ampun lagi nih, Bang. Oke, sahabat, kita sama dari kampung. Ini rumah kosong, di mana rumah kosong ini yang dianggap oleh mereka banyak penunggunya, banyak kekuatan mistisnya. Jadi mereka mendiami tempat ini dan berusaha untuk menambah kekuatan, entah apa yang dijalankan mereka. Dan yang jelas ini tempat ini tempat rumah kosong yang tidak berpenghuni ya sahabat ya. Jadi begini mau ceritanya, kan rumah ini bukan rumah besar. Sejarahnya ya. Iya, sejarah rumah ini. Hancur warga sini, ada kiainya juga, guru-guru kita. Sehingga mereka terusir. Kayaknya ada bau-bau. Oh, bau-bau daripada rumah. Jadi begini para sahabat ya. Rumah ini ternyata rumah kosong bekas peninggalan rumah dukun. Dukun besar. Dukun besar ya, dukun sakti ya. Jadi entah ada sangkut pautnya dengan mereka, kita tidak tahu. Yang jelas mereka di sini menganut atau menambah kekuatan ilmu-ilmu hitam, sahabat ya. Jadi dukun ini memang sudah tidak ada dan sudah dikepung, rumahnya hancur karena hancur. Masa ya? Iya, oleh masa, ada guru-guru kita, alhamdulillah, kiai-kiai kita yang Allah. Langsung aja kita ya. Allah. Jadi ini para sahabat ya? Para sahabat subscriber, jadi inilah mereka ya. Mereka ini gadis-gadis belia yang masih panjang harapannya, yang masih panjang masa depannya. Tapi beliau ini mengikuti daripada si Reno, ikut jejaknya Reno karena pengaruh daripada gendam si Reno yang buat mereka jadi seperti ini, sahabat ya. Gila, oh gila ini jago. Langsung kita amper saja mau.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami ingin menuntut kejadian kemarin. Kenapa kalian tidak dengar? Kalian sudah kena dendam. Kalian sudah kena dendam. Kalian sudah kena dendam. Itu. Hoi. Berapa ini? Bertapa atau apa, Dek? Jangan ganggu bos kami. Bertapa. Jangan ganggu bos kami lagi bertapa. Ada kami ganggu. Akan kami ganggu. Kami akan terus ganggu. Di mana kesesatan yang kalian lakukan ini sudah menyimpang daripada ajaran. Hah? Sudahlah, lebih baik kalian pergi. Kalian sesat semuanya. Kalian tuh yang sesat. Menindas orang lain seenaknya. Kalian yang cacat. Kalian celak ganggu. Ganggu. Akan kami selalu ganggu. Jolim kalian ini. Hah? Kamu yang ganggu urusan kamu tuh. Nanti saya lumpuh kamu nanti. Coba saja kalau bisa. Hah? Reno suruh keluar tuh. Ngapain dia di dalam itu? Tidak usah ganggu urusan bos kami. Bos kami lagi bertapa. Dengar enggak? Diam kau. Tahu yang besar-besar ngomong. Jangan kebanyakan besar-besar ngomong, nanti saya lumpuhkan kamu. Astagfirullah. Yang keras kepala itu kamu. Sudah dinasehati, sudah dikasih wejangan. Sudah baik-baik cara kami. Kamu masih mau ikut dengan Reno. Allah Allah. Sudah mengingkari janji dengan tobat, dengan tobat ternyata nihil. Kalian sudah kena dendam, sudah dimasuki ilmu jahat di kepala kalian. Banyak ngomong. Mengajar kami. Pakai serendang, pakai kain. Buat apa Reno manggil-manggil gitu? Apa tujuannya? Mau menambah ilmunya lagi apa Reno? Tidak perlu tahu. Coba dari sini coba kita lihat Reno itu. Coba kita lihat Reno. Apa kelakuan beliau di dalam? La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim. Wah. Keluar sini kau Reno. Keluar kamu Reno. Kalau mengganggu kau. Ganggu. Pergi. Hajar. Hajar dia buang. Serahkan. Ya, tetap sekali. Terlalu ganggu urusan kami kalian. Kami akan terus ganggu. Ingat itu. Pesan sampai ke pendengar kalian. Soalnya kalian pegaulung. Mampus lah kalian. Kami akan terus ganggu. Karena selama kalian ini dalam joliman akan kami ganggu. Banyak merugikan. Akan kami hentikan. Tidak pilih. Acar bohong. Tidak pilih siapa yang kalian hajar. Jangan kasih bicara mereka. Hah? Usir. Orang miskin, orang kaya, orang susah. Jangan banyak ngomong. Saya terang dia. Bangun. Masih tidak ada kapok-kapok kamu itu. Hah? Apalah kamu itu. Keluarkan itu kalian yang sudah saya berikan. Sudahlah, lebih baik kalian pergi. Sebenarnya saya itu tidak mau menyakiti wanita. Cepat, yang saya hajar satunya. Jangan diam. Ayo,
Dayang. Bah! Dayang, ikut aku. Ada sini mereka. Mana kalian, ha? Mana kalian? Apa mau kalian? Mau kami kalian bertobat. Kau sudah berbohong dengan janjimu. Reno, kau janji siapa yang tumbang, kau akan ikuti jalan kami. Emang jalan enak. Kebenaran. Tidak semudah itu saya mau bertobat. Enak kalian dikelabui. Oke lah. Kau sudah berusaha. Ya. Sudah mengingkari janji. Sudah saya pikirkan sebelumnya. Kalau saya ikut kalian, kan sudah saya katakan. Saya tidak punya uang nantinya. Ingat Reno, janji itu adalah hutang. Ingat gitu. Camkan ini. Persetan, berdebah. Saya tidak mau mendengarkan itu. Kau sudah berjanji. Ya Lutai. Ajar yang kaya. Ngajar. Kalian mau saja diperbudak oleh Sirena. Bapak sudah mati. Udahlah, lebih baik kalian pergi. Keluarkan ilmu Neng Dayang. Jangan kasih inti dia. Keluarkan. Usir dia. Saya tidak mau gagal lagi ini, ritual ini. Ini sudah gagal lagi ini. Ini kita harus besok akan mencari tempat yang gelap lagi. Tidak mudah tembus. Luar biasa wanita iblis. Wanita iblis. Kalianlah yang iblis. Pertamalah. Ayo habiskan. Aku terpengaruh Reno. Ini hitam. Dan selalu gagalkan ritual saya. Bukan kami tidak tahu rumah apa kosong. Mau kalian sebenarnya rumah kosong ini bukan kami tidak tahu Reno. Ini bekas dukun besar, dukun sakti yang ujungnya rumah kosong begini. Kenapa tahu dari mana kalian? Karena perbuatannya, perbuatannya. Dan rumah ini sekarang kosong karena diusir oleh masyarakat sini. Ini dukun rumah sakti, apa sangkut paut kalian dengan kalian itu? Tahu dari mana saya di sini? Kami tahu. Kami tahu, kami. Dari mana saja informasi itu kami tahu. Main-main kalian. Apa kalian
kalian ya. Biarlah. Pergi kalian. Pergi. Kami tidak akan pergi, Nen. Jangan ganggu saya. Kami akan berganggu. Kami akan terus mengusik. Akan kami tidak sehati kamu itu. Bawa apa kalian? Hah? Kami tidak akan pergi dari sini, Nen. Ritual saya gagal terus. Gara-gara kalian ini penghalangnya. Kami akan gagalkan. Karena ritual itu ritual sesat, Nen. Apa maksudmu? Jamu-jamu. Jangan kamu bilang sesat. Bantu doanya. Buat apa Reno? Ya Allah. Buat apa? Apa tujuan kamu Reno sebenarnya Allah? Eh, tujuan saya. Apa tujuannya? Mau pengen tahu kalian. Saya ingin menambah lagi ilmu dan ingin menambah lagi. Oh, apa? Hut. Jangan sering satu. Jalan barangan kau. Langan, ajar kau ya. Lontengnya itu bahaya. Itu yang mengirim bakal ulung ilmu. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Allah ilah ilah. Sat kalian ya. Subhanallah. Beh. Beh. Allah la ilaha illallah subhanallah wa ni'mal wakil. Imam Allah wa nasar kau. Ya Allah. Kalian ya. Ya Allah. Biadab sekali kalian. Itu apa ini? Itu sesat ini. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan mereka ini? Kalian sudah mengacak-acak tempat saya lagi. Kurang ajar sekali kalian. Akan kami acak-acak. Ayo keluarkan. Apa mau kalian? Keluarkan semua. Guru Bakaulung, datanglah, mengucutlah, bantulah saya. Bah! Muridmu. Yang lagi. Bukan seluruh biasa mereka. Wah. Iya guru, saya lagi kesusahan. Bantu saya guru. Oh. Cah! Sudah pergilah kalian. Pergi. Pergi tidak. Kami tidak akan pergi. Pergi tidak. Kami tidak akan pergi. Sebelum bisa membawamu. Sebelum kau kuakhiri di sini. Pergi. Pergi. Bukan di tangan Anda akhir itu. Bukan tangan Anda. Kematian itu bukan di tangan Anda, Reno. Kalau mau mati sudah dari dulu mati kami. Apalagi di jalan seperti ini kami siap mati, Reno. Ingat itu. Kalian akan mati. Saya siap mati. Di jalan kebenaran. Masih kalian tidak mau pergi? Allahu Akbar. Tidak pergi kami. Masih mau tidak pergi. Mau pergi? Kami tidak akan. Kami tidak akan pergi. Jangan salah. Campkan itu, Reno. Maka saya akhiri kalian berdua di sini. Jangan membuat kami tambah jadi tambah jadi. La ilaha illallah. Bicara halus, Reno. Cara sabar menghadapi kamu agar kamu kembali jalan kami, Reno. Jalan benar. Jalan itu dari Allah. Jalan seperti ini, Reno. Maunya kau dipempatkan ke kau lu. Pada kalian. Apa ini kalian juga putusnya? Kata-kata kalian, Mong. Jangan ganggu tempat ritualku. Apa ini? Cincin itu. Hah? Oh. Gak ada urusannya, Mong. Oh, aduh. Apa yang kalian putus-putus di sini, ya? Aduh. Oh. Musik kalian ini. Oh. Nyembah rumah-rumah kosong seperti ini. Aduh. Kau mau menyiksa dirimu sendiri, kalian. Demi kekau lu. Bertaubatlah, Reno. Di mana akal sehatmu itu?
Mungkin masih dikasih sisa-sisa umur kita ini. Gunakanlah perbaikan. Gunakanlah amal-amal kebaikan. Ya Allah. Bukan kami ini yang sama-sama. Harus disiksa seperti ini karena beliau ini sangat pintar dalam membulak balik kata ya. Licik. Ya licikannya luar biasa ini. Kesakitan itu Leno. Itu kamu sendiri. Kami peringatkan baik-baik, kamu tidak mau saja. Masih ke dalam pendirianmu. Itulah, rasakan kesakitan itu. Kau mau enggak saja memanfaatkan bekal lu? Sadarlah. Ingat Tuhanmu. Reno. Jangan biarkan ilmu jahat itu menguasai dirimu. Sakit kepala saya. Saya tidak henti-hentinya buat nasihati kamu itu, Reno. Supaya kamu mau bertobat. Baiklah. Bertobat. Alhamdulillah, kepala saya sakit sekali. Jangan mau tertipu, Raden, dengan tipu muslihat. Benar, saya akan bertobat. Sudah berapa kali? Buat ini, terakhir kali ini akan bertobat. Allah, kami tidak percaya dengan cara kamu seperti ini, Reno. Kalau tidak percaya, kalian buktikan. Kita kasih pelajaran dulu. Jadi ini mengadukan ke bakau, ke besarnya. Sakit, kepala saya sakit. Sakit, dibuat sendiri, Reno. Kita bincang ribu-ribu kali kami nasihati. Tapi kau masih besar kuku. Saya kasih peringatan kecil sama Reno ya. Bincangkan kaki kamu. Sampai kapan, Reno? Awas kalian ya. Sudah berapa kali saya katakan, Reno? Usailah perbuatan ini. Tidak ada ujung dan tidak ada habisnya, Reno. Masya Allah. Usailah. Benahilah hidupmu, Reno. Beribu-ibu kali. Sampai kapan seperti ini? Kami katakan. Mumpung kita masih dikasih umur panjang. Itu taubat masih terbuka. Dunia ini cuma sementara, Reno. Ya Allah. Allah. Dunia cuma sementara. Akhiratlah selamanya. Taubatlah, pakai akal sehatmu itu. Jangan ikuti guru sesatmu itu. Bakal ulung. Kami seperti ini berjuang untukmu, Reno. Agar kamu jadi lebih baik lagi dan tidak menyimpang dari ajaran. Sengaja dulu. Siksa aja dulu. Dia mau sudah kuasai si makhluk jahat ini. Ya, sahabat-sahabat ya. Bisa saja kami habisi di sini. Tapi cara sabar kami dan ujian besar kami, ya inilah, harus sabar menghadapi orang seperti ini, sahabat. Sebenarnya mudah bagi kami. Beliau ini ada guru besar namanya Bapak Ulung, sahabat. Guru besar saya. Jadi mengetahui kalian sangat sulit dan sangat susah untuk menaklukkan karena saya adukan semua ilmunya juga sangat luar biasa Bapak Ulung. Masih akan saya adukan kalian dengan guru besar saya. Masih saya adukan. Mau kau Reno bertobat? Reno? Mau bertobat tidak anda? Dengarkan dulu. Mau bertobat tidak? Iya, tidak apa-apa. Aku bertobat. Tobat ya, Mo? Kayaknya beneran ini, Mo. Ampun. Coba cek sana, coba. Ampun. Sipar. Ampun. Asyhadu an la ilaha illallah. Ampun. Jangan ampun. Jangan ampun yang kami. Allah. Minta ampunlah dengan yang Maha Kuasa. Aduh. Allah subhanahu wa ta'ala. Kami cuma perantara saja, Reno. Rasa sakit di bawah sendiri. Tak usah-usahnya kamu, Reno.
Tolong guru. Guru. Tolong. Kau minta tolong dengan guru kamu. Minta tolong dengan Maha Kuasa. La ilaha illallah, Allah Akbar. Sebulan nama Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reno? Saya akan lebih brutal lagi. Astagfirullah. Siksa diriku. Ya Allah. Sedetik beda, sedetik beda. Saya tidak dengan siksaan ini. Di arah pengkirian kamu ini. Saya ingin lebih brutal lagi, tunggu pembalasan saya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang hebat di dunia ini. Terlalu banyak cincong kalian. Aduh. Kalau masih mau pengen mas tendang. Tidak percaya lagi di sini. Bisa saja kamu musnahkan kau di sini. Bisa kami musnahkan kamu di sana. Di sini. Bukan itu mau kami. Kalau bisa kita baik-baik. Kami selalu sabar agar kamu kembali ke jalan yang lebih benar. Astagfirullahaladzim. Jangan ikuti guru besar kamu itu, Bakaulung. Jangan kau ikuti. Ya Allah. Percaya juga masih saja pengen balas dendam, balas dendam. Apalah Reno? Ya Allah, la ilaha illallah, wallahu a'lam. Hah? Ya para sahabatnya, dia lakon Reno nih sangat tidak masuk akal ya, benar-benar di luar batas daripada manusia pada umumnya. Lakonnya makin merajalela, astagfirullah, dan makin di luar batas manusia pada umumnya. Menyembah berhala, menyembah sembahan yang tidak sesuai dengan ajaran. La ilaha illallah. Ini rumah kosong sahabat. Jadi rumah ini bekas peninggalan daripada dukun. Dukun-dukun sakti. Allahu Akbar. La hawla wa quwwata illa billah. Mana? Gimana ini sahabat kalau sudah begini? Ante-ante juga nih, kan? La ilaha illallah. Kita kasih pelajaran dulu, mau? Hah? La ilaha illallah. Allah. Biar mereka jerah dulu. Ketirian awan. Dia merasakan dulu sakitnya. Ini baru sakit di dunia ini Reno. Belum di akhirat kamu itu. Makanya kami beribu-ribu kali sering menasihati kamu itu. Di dunia saja sudah begini sakitnya kan. Apalagi di akhirat. Astagfirullahaladzim. Mari kita hancurkan dulu tatanya. Wah. Kalian mau menyadari enggak? Hah? Masih kalian. Bos kalian. Bos kalian. Apa kalian mau ini? Mau seperti ini terus kalian? Allahu Akbar. Hah? Bos kalian ini sudah saya habiskan. Bohong ini. Allahu Akbar. Mata bohong ini bohong. Allahu Akbar. Gimana ini? Apa kita turutin? Hah? Apa kamu turutin? Allah. Kau ini licik lebih dari Reno kau ini. Allah. Mau kemana kamu, Ang? Mau kemana kau? Gimana ini? Jangan. Ikuti asutan mereka. Akan saya tumpalkan kalian kalau masih tidak percaya tadi masih tetap. Sudahlah. Bah! Jangan ikuti. Jangan ikut. Jangan dengarkan mereka. Aduh, sudahlah Raden. Dengarkan nasihat kami. Tinggalkanlah. Hal-hal yang kejahatan itu. Zalim itu namanya. Sudahlah, lebih baik kamu pergi ya Raden. Kawan-kawan kamu sudah mau ikut kami saja. Menumpas kejahatan. Kami mau ikut Anda, asalkan kami harus senang, duit banyak. Allah ilah ilah ilah. Ayo, kita dulu. Mau kemana kalian? Mau seperti ini terus kalian, sampai kapan itu? Dengarkan kami bicara ini. Mau kemana dia? Hah? Reno! Ini ya kasihan dengan mereka ini sahabat-sahabatnya. Kasihan karena kita sama manusia ini harus saling menasihati, harus saling maklumi. Ini memang enggak merek sih. Karena kita acak-acak dulu di depan mereka. Mana? Kita acak-acak dulu di media-media mereka. Kalau kamu setan ini. Apa? Sat kalian, enggak apa-apa. Ada lagi.
ada kita masuk ke sini aja, jangan kita sejalan. Nah, bisa jangan kita sejalan. Apa? Terpakar kayak mau, terpakar buat saja ini. Ya? Biar tidak ada manusia. Kita doakan tempat ini agar orang-orang seperti itu tidak mau lagi. Benar, tempat-tempat yang tempat ini kan rumah kosong, rumah dua kemakan mereka. Sudah mendoakan Tuhan, semuakan yang dia ilah ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon keselamatan ya sahabat ya. Saya sedikit mau berdoa buat diri saya pribadi dan buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada ya, agar senantiasa kita selalu dilindungi dimanapun berada, diberi keselamatan, diberi kemurahan rezeki ya, dimudahkan segala urusan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin, wal afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, amin, wa barakatan fil rizki, amin, wa taubatan qabla al maut, amin, wa rahmatan inda al maut, amin, wa maghfiratan ba'da al maut, amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, amin, wa nazzatna minan nar wa afwa indal hisab, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, amin, innaka antal wahhab, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirati hasanah, amin, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, amin. Li fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat ya, alhamdulillah. Sekarang beliau sudah pergi dengan keadaan kaki yang pincang nih sahabat. Mudah-mudahan bukan kami itu, tidak bisa memberantas mereka, bukan kita tidak bisa. Mudah-mudahan deh, jadi pelajaran Reno juga itu ya. Amin, amin. Iya. Jadi yang jelas beliau ini entah, mudah-mudahan dengan kejadian ini mereka bertobat ya sahabat ya. Mereka menyesali segala perbuatan mereka. Karena amat di luar nalar dan di luar batas manusia pada umumnya Den ya. Iya benar. Jadi buat para sahabat, doakan agar Reno ini bisa segera bertobat sahabat. Dan kami diberi kekuatan, diberi keselamatan, diberi istiqomah dalam menjalankan tugas ini sahabat ya. Jadi saya doakan sahabat dimanapun berada, sehat selalu, murah rezekinya, panjang umurnya dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya titip pesan buat sahabat, perbaiki salat, perbanyak salawat agar kita selalu senantiasa dikasih ketenangan, dikasih keselamatan, murah rezekinya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan kita tutup dengan selawat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.